Dalam memperingati Hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Jambi turut hadiri Maulid Nabi di Masjid Raya Magetsari Pasar. Asisten 1 Setda Kota Jambi, Fahmi, yang mewakili Wali Kota Jambi menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di Masjid Raya Magetsari Pasar Jambi. Acara ini turut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kota Jambi Abdul Rahman, Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Abu Bakar, dan penceramah Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Habsi. Dalam sambutannya, Fahmi mengatakan dalam menyambut Maulid Nabi ini merupakan hari penting yang bersejarah bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Ia juga mengatakan bahwa momen seperti ini sangat perlu dihadiri sebagai sarana untuk memupuk dan menanam rasa mahabbah kepada Rasulullah. Dan momentum Maulid Nabi tahun ini dimanfaatkan juga untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh sebaik-baiknya. Fahmi juga berharap dalam momentum Maulid Nabi ini dapat menjadikan diri sebagai insan muttaqin, berdedikasi tinggi, konsisten pada diri sendiri untuk beramal baik serta menjadi suri tauladan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Herusha Putra, JEK TV melaporkan.